Mahasiswi ini habiskan dana 14 juta demi tampil maksimal saat wisuda. Nora Novita rela menghabiskan dana belasan juta demi tampil maksimal di acara wisuda. Untuk baju kebaya dan selendang, ia memilih warna merah yang dikenakan selama wisuda. Nora mengaku habis 4.925. Untuk rok batik yang dipakainya, harganya ternyata cukup mahal, yaitu 1,7 juta. Biaya make up dan hijab beserta dengan pas fotonya, Nora mengaku habis 1.250.000. Agar penampilannya makin kece, Nora mengenakan sandal high heels merek terkenal yang harga sepasangnya Rp1.899.000. Untuk foto di tempat wisata, ternyata Nora merogoh kocek sampai Rp800.000. Uang tersebut belum termasuk biaya mengurus surat izin untuk foto di tempat wisata itu yang mencapai Rp1,5 juta. Untuk nail art, Nora mengeluarkan biaya Rp350.000. Sementara foto-foto di kampus habis Rp400.000 per jam. Nora juga menghabiskan dana Rp800.000 sampai Rp900.000 untuk membeli shoulder bag cantik. Sehingga kalau ditotal semua biayanya, maka Nora telah menghabiskan dana sekitar 14,5 juta untuk wisudanya. Udah, yang miskin gak usah komen ini ono, itu duit dia. Yang penting gak minjem, gak ngerampok, ya udah. Kemampuan orang kan beda-beda, ya kan?